Seekor gajah mendekati pemukiman warga di Desa Sukanegri, Kecamatan Bending Agung. Pihak kecamatan dan BKSDA memantau dari kejauhan gajah yang merusak pondok dan tanaman kebun warga. Gajah muncul pada sore hingga malam sampai ke jalan raya desa setempat. Dan menghimbau kepada warga sekitar untuk tidak beraktivitas terlebih dahulu, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa kepala desa yang wilayahnya sempat dilalui oleh gajah untuk memberikan pengertian kepada warganya masing-masing dan mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Usir atau ditangkap itu ya mohon supaya tangkap kalau di sini. Karena istilah di sini selama ini dia memang tidak mengganggu, tapi cuma kami masyarakat sini istilahnya apa yang besar rasa takut. Petugas meminta warga untuk waspada agar tak terjadi korban, sementara petugas masih berupaya menghalau gajah tersebut. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.